Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Tumben aman sih Ikhwan baca Quran. Makanya biasa baca Quran. Assalamualaikum Pak Haji. Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumen lo sore-sore baca Quran. Di teras rumah lagi. Suara dikerasin. Wah, mau ria lo ya. Gak masa baca Quran dibilang ria lo. Habisnya enggak pernah baca Quran sih dia. Iya, biasanya baca komik One Piece kan. Nah, seri. Bulan Ramadan tuh bacanya mesti beda, Bro. Ah, tumben bener. Bener. Ya, masuk dah. Yuk. Jadi lu berdua pada mau minum apa nih? Kopi apa teh? Hus. Buka aja belum, udah minum lu gimana sih? Biasaan, Mat. Si Ikhwan kan proses sehari. Bukan, Dok. Kelihatannya lagi datang bulan dia. Ya kagak lah. Canda doang gua. Oh iya, ngomong-ngomong, lu berdua enggak banyak-banyakin tilawah. Nah, bener nih. Ini kan sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oh, lu mau buru-buru lebaran nih, Mat ya? Biar dapet THR ya? Ya bukan lah. Ini artinya, sekarang kita itu berburu Lailatul Qadar. Emang kapan sih, Mat? Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Dok. Emang ada amalan apa aja sih, Mat? Banyak, Bro. Misalkan nih, sholat sunnah bisa, tilawatil Quran bisa, zikir juga bisa. Pokoknya banyak dah amalan-amalan lainnya. Dan juga ada doanya nih. Oh gitu. Gimana Mat doanya? Doanya gini Wan. Doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, engkau lah maha pemaaf dan engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya, maafkanlah aku. Nah, masalahnya kita gak tahu nih. Lailatul Qadar itu kapan? Gimana dong? Ya lu banyakin aja baca doa itu di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, Dok. Oh. Terus baca doanya berapa kali? Sekali doang. Et dahwan. Jadi orang pelit amat tuh baca doa cuma sekali. Lah, gimana dong? Baca doanya berulang kali boleh kan, Mat ya? Ya boleh lah. Mau lu baca ribuan kali pun juga boleh. Itu juga kalau lu sanggup. Nah, tuh dengerin. Lu berdoa aja pelit, apalagi pas udah punya istri, Wan. Nah, bener tuh, Wan. Antar yang ada kalau lu punya istri, lu kasih uang belanjanya sedikit lagi. Ya, kurang ajar lu. Lu aja, berat jodoh. Iya, amat aja udah keberatan badan. Jodohnya juga berat lagi. Ya, makanya lu berdua doain gua dong, biar gua cepet dapet jodoh. Ya, amin deh. Mudah-mudahan lu dapet jodoh yang cantik, bukan yang ganteng. Nah, bener Wan. Yang cantik tapi bukan yang ganteng. Nah, teman-teman. Sekarang kita sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yuk, kita maksimalkan Ramadan kali ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman nih, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan updatean video dari Lampu Islam. Sekian sketsa Lampu Islam kali ini. Kita ketemu di sketsa Lampu Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangganya. Enggak bisa turun gua nih.